Selamat siang, kepulangan saya Bagus Agung. Hari ini saya ingin mendengar cerita tentang Bulakan Sudamale yang berada di areal Puseh Desa Adat Wakan yang berada di areal Desa Dinas Tengkuda, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan bersama dengan Bapak I. Gede Wayan Kastawe yang selaku pemilik lahan dan juga laku penglisir di desa adat Wakan ini. Om Swastiastu, Pak Wayan. Swastiastu. Nah, awal ceritanya berdasarkan leluhur. Nggih. Ini yang sudah, apa namanya, istilahnya seperti Bali itu adalah Nami. Nggih. Sudah beratus-ratus tahun, bahkan lebih. Karena permulaan dari awal leluhur Titiang Meriki istilahnya ngereleh tanah, ngalas wayah. Disinilah artinya leluhur Titiang Punika salah satunya untuk mencari air, ya, termasuklah untuk minum, termasuk untuk mencuci, mandi dan lain sebagainya. Membikinlah leluhur kita itu istilahnya namanya Bulakan. Bulakan. Nah, kenapa dinamakan Sudamale? Karena airnya itu jarang ditemukan di bulakan lain. Sekadirapi nih kak. Kenapa? Karena airnya itu kelihatannya agak keruh, tapi tidak keruh. Yang artinya istilahnya segala seperti Bali itu airnya meyeh kakul istilahnya. Meyeh kakul. Meyeh kakul. Nah, niki namanya Bulakan Sudamale. Nah, raris di sejoronin Sudamale punika karena sekadi bawasane wau dekat dengan kayangan, termasuk kayangan tiga Puseh lan Balai Agung. Setiap saat Pujo Wali Ida Betare Puseh Balai Agung pemangku drewe ngereh tirte angin nyangkepin ritat kale wenten petirtan ring Puseh Balai Agung. Nah, nika cerita-cerita saking leluhur Titiang turun temurun kados kemangkin genta. Wenten sane melukat rika mangkit? Iya, neng sementara waktu sampun wenten melukat 1-2 orang karena kenapa? Baru Tiang melihat dan merasakan artinya perlu kita warisan budaya leluhur nika perlu dihidupkan kembali dan dirawat. Sesuai dengan konsep lingsir-lingsir Titiang sane dumun, apapun bentuknya namanya warisan budaya, leluhur nika harus dilestarikan dan harus dikemas sesuai dengan keadaan zaman. Henten. Nah, nika teh mawi nanti Tiang sampun daler istilahnya merawat dalam arti membersihkan di sana, mungkin mererisa dan ngaturang sesajen pemekas sing ide betare sani melinggih rike. Nah, utamanya yang diaturkan di sana adalah sepejati pada saat napi niki pejati niki
Purnamo, nggih, Tilem, nggih, Kajeng Kliyon, Rainan-rainan Jagat sane. Nah, yang dimaksudlah hari raya besar. Hari raya besar. Nggih. Kalau piodalan wonten dados napa? Kalau piodalan, nggih. Nah, niki wonten pejati Nguningayang. Nggih. Ring ida betara sane mlinggih rimbulakan punika mangdene memicu sane wastu kerahayuan kerajaan melarapan wang supadan itu. Angen yang kepin sekali atau titiang sane wau. Yang kepin istilahnya piodalan atau petirtan ring usah kelihatan. Kalau mangkin wenten kari nganggen kentan niki toyo air minum rika ring bulaan nika. Yen mangkin durung napi mawinan niki zaman modernisasi sampun memargi wenten sampun toyo mengalir ke rumah tangga masing-masing dan niko mawinan sekali atau titiang sane wau dados netan kerumuan. Nah, niko mawinan. Nah, titiang selaku newek meduwe genah tempat niko harus titiang jika dia titiang sane wau melestarikan budaya leluhur sani sampun-sampun sani ketamiang titiang antos mangkin. Yen pantangan sekali titiang ten wenten napi mawinan asabut niko yen indik sesaji yen indik napi-napi sejangkapnya ne angin melukat. Nggih. Yen titiang selaku pribadi dan titiang memaksa napi mawinan itu namanya kepercayaan. Kalau toh itu percaya dengan adanya ulahkan selaku neng-nengen di sekalian itu angin melukat, silahkan siapa saja ini pintu terbuka sebagai semua baik itu umat apapun kalau itu memang punya niat yang baik untuk melukat silahkan datang ke Bulakan Sudomaluriki kita. Telah mendapat cerita yang sangat luar biasa dari penglingsir dari desa Dat Wakan ini. Ya begitulah cerita tentang Bulakan Sudomalo yang memang cerita turun-temurun. Bahwa di sana adalah tempat air minum. Tradisi dari dulu masyarakat di sini mengambil air minum di sana. Semoga nantinya Bulakan ini bisa menjadi suatu potensi tempat wisata spiritual yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan. Segar sekali airnya, bisa diminum dan memang ini ya dulu yang dibilang sebagai tempat mata air ya yang dipakai masyarakat untuk air minum zaman dahulu, cuma karena ada perubahan zaman ini sudah mulai dilupakan, syukur sekarang sudah dibersihkan lagi dan fungsikan lagi. Inilah Beji Sudomalo, arealnya seperti ini dan kita bisa melihat di sini berada di pinggir pangkung atau sungai kecil dan memang kita juga bisa melihat airnya masih jernih.
karena ini memang berada di areal pegunungan. Sangat luar biasa tempat ini, dan auranya di sini juga terasa sekali, cocok untuk tempat wisata spiritual. Kita bisa melihat di sini bulakannya seperti ini memanjang, dan di sini ada batu bebaturan yang tempat menaruh bantemnya. Dan sekelilingnya sangat asri dan memang sangat cocok tempatnya sebagai tempat yang aura spiritualnya sangat terasa. Sekian liputan saya dari tempat ini. Om Santi, 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 Santi. Om.